Namanya pengendara harus punya helm. Mengerti ya Bapak ya? Ini menjelaskan bahwa dari Polda Papua Barat melakukan aksi sosialisasi kepada masyarakat. Dengan launchingnya hari ini KTR Pro, maka kami melakukan penertiban untuk yang tidak memakai helm penumpangnya. Kami suruh, kami paling memberikan sanksi sedikit kepada pengendara yang tidak menggunakan helm di belakang. Kami suruh dia dorong motor sampai melewati polisi, baru dia boleh naik. Itu kami memberikan peringatan kepada pengendara roda 2. Setelah satu bulan dari sini, dari peluncingan, tidak ada lagi kita peneguran, tetapi mungkin akan dilakukan penilangan dari pihak lalu lintas. Ini bagian mungkin dari sanksi sosial ya? Iya. Apakah hanya bentuk dari sanksi sosial untuk sementara ini? Iya. Sementara ini kami menetapkan sebagai sanksi sosial. Baik yang menggunakan masker juga, yang tidak menggunakan masker, kami memberikan masker. Dan kami memberitahukan kepada mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Mungkin harapan kepada masyarakat luas seperti apa nanti khususnya Manokwari? Mohon kepada masyarakat ke Manokwari agar tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga prokes. Karena kami melakukan ini semua ini demi kenyamanan, demi keselamatan kita semua. Sekarang kita hanya lakukan peneguran ya. Nanti kalau kedua kali lagi berarti kita tilang ya. Nah, saudara dong, pas mati motor, dorong sampai sana ya. Ambil motor, ya.